Selamat malam para survivor. Sekali ini kita kembali lagi di event spesial malam hari ini, Grand Final FFSK RI 79, di mana kali ini bakalan ada 15 tim yang bakal bermain untuk di 4 match ke depan ya. Dan so kali ini ya, waduh, mana nih para pendukung fanatiknya Evos Divine, Dewa Apollo, Bigetron Delta. Ada teman-teman dari tim Torrent, Dinastar Kediri juga, dan RRQ Kazu tentunya ya. Malam hari ini menjadi tim invitation ya, yang bermain untuk malam hari ini. Dan so, langsung saja kita masuk ke tim match yang pertama, di mana kali ini isi dia ada teman-teman dari tim MacBoys Prime yang baru saja tumbang ya. Sangat disayangkan sekali MacBoys, mereka belum terlalu panas dan belum pemanasan ya. Di mana kali ini mereka langsung ketemu dengan teman-teman dari tim si RRQ di sana ya. Ada Razor, ada Abai, ada Mal, dan ada Kak Gem di sini ya. Kak Gem gitu ya. Legalot mana? Legalot ya. Apakah Legalot menjadi Kak Gem di sana? Kita nggak tahu ya. Oke, dan sementara kali ini kita notice ke teman-teman dari TBSDR, kali ini RTM yang berhadapan dengan teman-teman dari TBSD EPOS, di mana kali ini dari seorang Lang yang berhasil tadi amankan begitu saja. Dari Ray kali ini yang nampaknya sudah mulai berduel kembali dengan satu player, tapi sayang sekali Ray kali ini sendirian saja tanpa pull up dari kawan-kawan dari sana, dan tentunya Ray tidak bisa untuk diselamatkan ya. Namun kali ini sudah mulai ada pergerakan dari sang Aden, Abax, dan Gede yang masih terlihat jauh banget ya. Papa Gede ngapain di CPR? Temenmu di sini udah kontes aja gitu ya. Dan sementara kali ini RPM nampaknya tadi sudah kehilangan Lang, tapi ternyata si Ray-nya di sana udah berhasil tadi pick up, dan kayaknya di sini masih bisa untuk di revive gitu ya. Dan sementara kali ini dari Papa Gede ya, dan Abax kali ini yang masih happy looting banget mereka di CPR gitu ya. Sementara kali ini Bigetron sudah mulai bersinggungan juga dengan satu tim di area sekitaran observatory, dan dimana kali ini mereka sama-sama menghasilkan 4 poin kill eliminasi dengan teman-teman dari timnya si RRQ Kazu. Namun Bigetron di sini belum menumbangkan satu tim di sana ya guys ya, berbeda oleh RRQ di sana yang nampaknya tadi udah berhasil untuk menumbangkan teman-teman dari timnya si MacBoys di sana ya. Ya saka kali ini dia Koja, aduh kenapa bandul ini lagi ya, tolonglah Garena ya guys ya. Ini bandel apa namanya ya guys ya, masa depan atau masa apa gitu ya. Oke, dan sementara kali ini ya dari Koja ya, yang namanya sudah mulai mencoba untuk meninggalkan karena sisi observatory, dan kita kembali bersama teman-teman dari tim RPM. Jadi mana kali ini mereka dikabrak oleh teman-teman dari tim Torrent. Dari sang Manzet pun kali ini harus berhati-hati banget karena udah mulai terkena beberapa tembakan ya, dimana kali ini ada Sky Seven di sana ya. Lepas sekali dia, alah sendirian, oh enggak berdua ya. Saya pikir sendirian doyan banget bang, sendirian sini aku temen gitu. Oke, dan so kali ini kita notice ya, seperti teman-teman dari timnya si Torrent bekelan merapat ya. Ada Jun, ada Mirna Sato Cats, ada Sky Seven, dan ada di Jabu di sana ya. Dead Jabu maksudnya ya. Sementara kali ini dia tim Dewa. Dimana kali ini ada si 04 ya. 05 mana? 05. Padahal yang ditunggu malam hari ini Bang Ipol, Mr. Kaseng 5 ya, dan kawan-kawannya. Tapi kenapa yang KW-KW yang masuk ya? Oke, dan dimana kali ini dari misalkan namanya misalkan ya guys ya, misalkan andaikan seandainya gitu ya. Oke, dimana kali ini dari tim Dewa ya, sebenarnya mereka baru dapetin 2 poin kill eliminasinya ya. Sementara kalau kita lihat dari minimapnya sendiri tadi, blue zone-nya ada di hangar ya. Wow, hangar. Oke, dari tim EVOS kali ini ya, ada RRQ kembali. Kita notice sepertinya mereka baru saja meninggalkan Rename Village ya. Wah, RRQ udah mulai meta-meta baru ya. Karena mereka tuh paling jarang banget turun Rename Village gitu. Dan ternyata sekarang mereka memilih untuk turun di Rename Village ya. Biasanya mereka turun di hati aku gitu. Sok banget ya guys ya. Oke, dan sementara kali ini ada Saler Razor yang baru saja masuk ke arah sisi dari Clock Tower, dimana kali ini dia harus terpukul mundur karena tadi teman-teman dari timnya si Avenger udah nembakin beberapa peluru ya ke arah seorang Razor di sana. Dimana kali ini ada Abai yang apa sudah mulai mencoba untuk melebarkan sayap ke arah sisi dari kiri. Kak Gem di sana yang apa sudah mulai menyiapkan satu grenade di sana, dan Abai kali ini menjadi satu player pertama yang bakal coba untuk masuk di jantung pertahanan teman-teman dari tim Avenger. Dimana kali ini satu player berhasil diamankan begitu saja, dimana kali ini serang Abai ada Razor ini sebetul follow up. Dimana kali ini Razor pun harus berhati-hati mencoba untuk naik ke arah sini lantai 2, dimana kali ini ternyata Avengersnya pun di sana udah mulai turun saya ke arah sisi dari bawah. Sementara kali ini serang Lodra berhasil turun ke serang Kak Gem di sana, bahkan kali ini serang Abai pun jadi serang
sesuatu lagi dari timnya The Avengers. Dimana kali ini satu pemain sudah mulai terserak banget ya. Sedangkan kali dari seorang Bodra yang apa yang sudah berhasil untuk diamankan ada Ham XD. Yang apa yang kali mencoba untuk maju mundur dari satu player, bahkan dua player yang menunggu pergerakan dari seorang Ham XD. Mencoba untuk masuk kembali. Ham XD berhasil untuk diamankan begitu saja oleh Kak Gem di sana. Lawan Frank eliminasi berhasil untuk diamankan kembali oleh teman-teman dari tim si RRQ. Namun sepertinya satu player dari tim Avenger pun jadi kena keselamatan ya. Menuju ke arah sisi dari Erin yang bilang, tapi kayaknya ada satu player kembali deh di sana ya, dari tim lain tentunya ya. Putar kali dari Eagle yang nampaknya sudah mulai nge-spray satu player dari timnya si Evan di sana. Oh, dari tim AAP Miracles ya. Dan apa kali ini mereka harus try hard ya, mereka pun harus tumbang gitu saja di posisi yang ke-14 ya di sana ya. Dan saat kali ini misalkan 13 tim saya dengan 45 player yang masih alive tentunya ya. Dan sobat kalian semua jangan lupa ya, dibantu like-nya, di subscribe juga boleh. Jangan lupa nih, dukung teman-teman kalian atau tim-tim terbaik kalian yang lagi bertarung on malam hari ini tentunya ya. Oke, sementara kali ini satu tim kembali tumbang. Ada teman-teman dari si Will Prime yang baru saya dieliminasi di posisi yang ke-13. Sementara kali ini Bigatron kembali mengeliminasi satu player dari timnya si RM di sana ya. Sementara kali ini kita nanti sudah Bigatron nih yang apa sudah mulai masuk ke arah si Derin Nurekdam tentunya di sana. Tadi kalau salah posisi terakhir teman-teman dari tim Torat, dan benar banget mereka bakal bersinggungan di mana kali ini seorang K7 pun jadi sinar waspada ya. Dia cuma punya 2 medkit doang ya guys. Di mana kali ini Bigatronnya pun juga jadi set up banget. Dan udah siap banget untuk menghadapi teman-teman dari timnya si Torat ya. Dan soal kali ini kita nanti K7 satu player pertama dan satu player terdepan tentunya di sana. Dan sepertinya restartnya pun jadi sana tidak terlalu mumpuni banget. Dimana kali ini dari sang Ikel ya pokoknya coba untuk maju bersama Kiong di sana. Dix kali ini menjadi orang ketiga. Dimana kali ini dia masih standby di belakang ya guys ya. Dan soal kali ini ada Deadshot, ada Juan yang sepertinya mereka udah siap banget ya nge-follow up satu player di sana. Dan Dix kali ini sudah mulai bicara untuk berduel dengan Sky7. Dimana kali ini skill dari Cassie ya, yang tentunya digunakan oleh para player kali ini. Yang seperti kali ini seorang Sky7 berhasil mendapatkan seorang Dix. Dan Jafu berhasil mendapatkan seorang Kiong. Dan so kali ini satu dengan satu sudah mulai terjadi. Dan Jafu ya seperti masih mencoba untuk mencari posisi provider timnya si Bigatron. Dimana kali ini satu player berhasil diamankan kembali seorang Dix Jafu. Walaupun pada akhirnya dia pun kembali tercounter. Tentu saja satu kali kembali jatuh dari seorang Juan dan pada akhirnya Torat harus tumbang gitu saja di posisi yang ke-13 ya. Gila juga Torat ya. Tadi, wah gila satu tukar satu dan akhirnya dua tukar dua gitu ya. Mantap banget untuk teman-teman dari tim Torat, gak apa-apa masih ada 3 match lagi ya. Dan soal kali ini dari Bigatron dengan 11 poin ke eliminasi. Dimana kali ini mereka harus bergegas karena Zora pun kali ini sudah bakal menutup kembali ke circle zona yang kedua ya. Waduh ramai banget ya guys ya dan triple kill. Kali ini kita mau coba untuk happy looting terlebih dahulu. Sementara di sisi lain, Little Superstars baru saja tumbang di sana ya. Lu ngedrone sampai bawah laut, cok. Laut pun di drone ya. Keren gitu ya. Oke, sementara kali ini dari tim GG7 ya. Nampaknya dari seorang Peter, ada Milova, ada Liudi dan Sigit. Ini mana kali ini mereka santai banget gitu ya. Belum sama sekali dapetin poin ke eliminasi dan zonanya ada di mil gitu ya. Wah, ada di mil gitu ya. Sedangkan kali ini dari misalkan ya. Misalkan gitu, kayak aku ngomong sama orang ya. Misalkan gitu ya. Aduh, ini kota tua cukup padat banget ya. Dimana kali ini tadi teman-teman dari tim dewanya pun juga disana agak sedikit kesulitan untuk naik ke peak ya. Karena ada satu tim yang menunggu mereka semua di sana. Ini mana kali ini sampai dari seorang FPWS ID 2024. Hati-hati, sampai ada satu player mencoba untuk masuk dan kali ini Rizky berhasil untuk mendapatkan FPWS 2024 ya. Triple kill. Tetap strong ya. Dewa sulit ya. Dewa agak sedikit kesulitan untuk game yang pertama, dimana kali ini mereka berhadapan dengan teman-teman dari tim si Indostars Kediri ya. Nice. Kalian FL LDK ada Rizky yang dimana kali ini harus kehilangan seorang Sailor. Kan sepatutnya dari tubuh gitu saja oleh teman-teman di RFM Jawa di mereka tinggal terasa empatnya dan di sana mencoba ya untuk suppress satu vehicle di sana ya guys yang sepertinya ya udahlah meta cuek aja gitu ya, tapi gue lewat aja gitu ya, penting selamat gitu ya. Oke, dan soal kali ini ya tidak terasa di mana kali ini zona bakalan menutup kembali ke circle yang ketiga. RPM baru saya tumbang menyisakan 9 tim saja ya. Sepertinya memang mereka tuh nggak notice gitu ya. Kok tiba-tiba posisi zonanya ada di mil yang notabene begitu jauh banget gitu ya. Di mana kali ini Bigatron lagi-lagi tertahan dengan adanya satu tim yang mencoba untuk menabrak mereka gitu ya. Dan kali ini kita notice Bigatron ya yang hampir memasuki circle ya. Di mana kali ini ada 2 player, ada sang Peter di sana dan Sigit, ada Lutz
si yang di, masih ada di arah sekitar sekitaran kejauhan ya. Dan so kali ini kita nanti sepertinya satu persatu play dari tim lawan sudah berhasil untuk diamankan. Kita saya lihat teman-teman dari tim Bigatron, dimana kalau sekarang Sigit punya di sana masih butuh banget pertolongan ya, dimana kali ini dari tuh ada tim pas player sekaligus dari timnya si Bigatron, dan akhirnya Koja kali ini berhasil untuk mendapatkan satu player kembali. Dan Indostar sudah sama Marus Tumba, begitu saya ada masih yang 9 airport kali ini yang sudah mulai mencoba untuk turun gunung, dimana kali ini mereka kembali menabrak teman-teman dari tim si Bigatron. Delta ada Adir kali ini yang sampai sudah mulai mematahkan satu granatnya di sana, tepat sekali duluan makin ke arah sisi dalam, namun sepertinya belum membuahkan hasil sama sekali. Nah, berikutnya sekarang Adi masih berusaha begitu saja mencoba untuk mendobrak dari sisi kiri, tapi ternyata belum sama sekali mendapatkan satu player pun. Dan dimana kali ini sekarang Adi ya lo malah naik mobil ya. Dan selanjutnya kali ini ada Papa Gedai juga di sana yang apa-apa coba untuk nge-follow up, tapi sayang Gedai pun kali ini berhasil untuk diamankan begitu saja. Adin kali ini yang apa-apa bingung banget ya mau berjalan atau tidak ya. Dan kali ini ada satu vehicle yang betul cuma diamankan kembali oleh sekarang Adin dan Ray di sana, yang kali ini terpaksa ya harus memutar keluar zona terlebih dahulu ya guys. Sementara satu tim kembali tumbang ya, baru saya dieliminasi di posisi yang ketujuh. Dan saat kali ini Adian dan Ray yang ternyata selamat ya, dan kali ini mereka memilih untuk tarik mundur sejenak gitu. Sedangkan dari tim BTR nya pun juga di sini masih tertahan di arah sekitaran tepi pinggiran lah apalah gitu ya guys ya, tepi-tepi ujung lah ya. Sementara kali ini dari RRQ ada Razor kali ini yang sudah mulai tawah di depan, ada teman-teman dari tim Dewa nih ya. Tapi sayang mereka kalau akan segi high grinding nih oleh teman-teman dari timnya si Dewa. Namun kali ini Razor dan kawan-kawan pun jadi sana masih berusaha untuk mendaki ke gunung ya guys ya, sambil menotis-notis takutnya mereka udah sampai di pertengahan atas ada orang nih di belakang gitu. Jadi dari Razor pun juga di sini masih mencoba untuk melihat-lihat keadaan sekitar terlebih dahulu. Dan kali ini Razor yang apa sudah mulai melepaskan tembakan, di mana kali ini Abai berhasil untuk menculik satu penggawa dari tim Dewa. Sementara kali ini teman-teman dari tim RRQ pun jadi sana ada sedikit gangguan. Ada teman-teman dari timnya si Bigatron di sana yang dimana kali ini dari Sang Razor yang namanya agak sulit banget ya bertempur di posisi yang seperti ini gitu ya, karena untuk menotis ke bawah pun juga di sana terkadang senjata kita kan nggak kerender ke bawah gitu ya guys ya. Wah, apalagi untuk membuka glowwall gitu pasti sulit banget ya. Dan so kali ini kita notice sepertinya dari sang siapa tuh dia, Ikal di sana berhasil diamankan begitu saja. Sementara Kak Gempun kali ini masih bertahan, Bang Rafiq dan kawan-kawan pun kali ini bakal coba untuk masuk. Bigatron sangat disayangkan banget terus tumbang begitu saya di posisi yang ke-6. Bang Rafiq kali ini berhasil diamankan begitu saya oleh seorang Mal, dimana kali ini dari tim Heaven Seven di sana agak sedikit tarik mundur karena ya udah lah ya, kehilangan satu player di belakang, masih ada vending machine dan tentunya masih bisa untuk menghidupkan kembali kawannya di sana ya. Sementara kali ini Dewa dan RRQ dibiarkan begitu saja untuk membuka kontes di sekitaran mil, dimana kali ini seorang Razor sulit banget untuk mendaki ke atas gitu ya, dimana kalian seorang Razor yang jadi harus bertahan melepaskan beberapa tembakan yang kembali menggunakan Bizon ya di sana. Namun kali di circle zona kelima bakalan menyusut kembali, dan Razor yang seperti masih berusaha atau pun kali ini masih mencoba untuk membenarkan face-nya terlebih dahulu dan mencoba untuk medikasi terlebih dahulu. Sementara kita notice di arah sekitaran atas, Dewa pun kali ini sudah mulai menguasai arah sekitaran high ground gitu ya. Dan enak banget posisinya. Namun kali ini ada tim ketiga, ada teman-teman dari tim Seven Seven kali ini yang bakalan coba untuk mengganggu kedua tim di sana. Dan so kali ini dari Bang Rafiq kita coba untuk maju begitu saja, tapi ternyata kali ini memilih untuk tarik kembali ya guys, karena teman-teman dari tim Seven Seven ini udah kelihatan banget mereka nunggu nih RRQ dan Dewa tetap kurang gitu, tapi kok lama banget gitu ya. Sementara kali ini dulu sering kosong-kosong yang namanya dengan AWM-nya di sana. Sementara dari sang ABBFW siapa sih ini FFWS ya, dari sang Cancu ya kali ini nampaknya sudah mulai mencoba naik. Sementara kali ini ada mobil-mobil di sini yang menabrak sang Cancu ya kali ini harus terkapar, terlempar begitu. Dan kali ini dari Gisoken kembali diamankan oleh Serang Abai. The last man standing tersisa dari Kasang 4, tapi Jancuy kali ini berhasil untuk dihidupkan begitu saja. Coba untuk maju secara perlahan dari sang Jancuy. Jancuy ya, Kasang 4 ya, Jancuy ya. Oke, Kasang 4 ya, Bang Rafiq terjatuh dan Heaven 7 harus tumbang begitu saja. Aku menyisakan 2 player saja di markas ini Serang Abai. Ya, tapi aku coba untuk masuk ke arah sisi dari depan. Abai kali ini masih mencoba untuk menyiapkan posisi yang lebih bagus banget, tapi kali ini dari sang Ray berhasil masuk dari arah belakang, berhasil untuk mendapatkan sang Abai kali ini ya. Ada sentikan yang bisa digunakan Abai, dimana kali ini dari sang Abai sayang sekali kill killer sini agak sedikit mengganggu. Ada Kak Gem kali ini yang disahkan sendirian saya, dan akhirnya RRQ benar tumbang begitu saya. Dan so revelation for team Dewa Apollo yang berhasil untuk mendapatkan bayanya di match pertama kita untuk malam hari ini ya. Waduh, agak sedikit greget ya, karena memang zona akhirnya ini buat greget juga gitu ya. Kenapa sih harus milih zona di situ? Enggak, ya udahlah ya.
ya begitulah ya. Kenapa zonanya nggak di tempat yang aman gitu atau di mil gitu pas di tengah gitu ya, malah di pojok-pojok gitu ya, aduh aduh ya.